pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot bisa gagal memperkuat skuad Garuda saat melawan Vietnam pada Rabu 15 Desember 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Hal ini dikarenakan pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan mengirimkan surat kepada Elkan agar pemain tersebut melakukan karantina hingga 18 Desember. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan langsung merespon dan bergerak secara cepat dengan menelpon Duta Besar Indonesia untuk Singapura, yakni Suryo Pratomo, untuk membantu persoalan Elkan. "Saya menyayangkan aturan ini. Elkan sudah bermain saat melawan Laos. Seharusnya kalau mau dikarantinakan dari awal sebelum melawan Laos. Lagi pula yang bersangkutan sudah dites PCR, hasilnya negatif," kata Iryawan. Sampai berita ini diturunkan, PSSI masih menunggu kabar terakhir soal kepastian itu. PSSI tetap berharap Elkan bisa bermain melawan Vietnam. Elkan sendiri sudah bersama tim ini sejak 8 Desember dan mengikuti kegiatan Timnas Indonesia. "Kenapa mendadak sekali Elkan harus dikarantina? Ia sudah 3 kali menjalani tes PCR di sini, serta sudah melakukan aktivitas bersama tim dan bermain melawan Laos," kata Indra. Sama dengan Indra, Iryawan juga kecewa dengan kemelut ini. "Kami di sini juga mengikuti turnamen Piala AFF 2020 dengan sistem bubble. Tentu aktivitas tim hanya di hotel, lapangan, dan stadion tempat bertanding. Kami masuk ke Singapura juga tidak seperti warga umum lainnya. Karena menggunakan surat izin dari MTI, jadi kebijakan terhadap Elkan kami sayangkan. Apalagi baru diinfokan kemarin sore. Kami mohon agar Elkan tidak perlu dikarantina lagi dan dapat bermain melawan Vietnam," tambah Iryawan. Bagaimana pendapat kalian?